Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini sudah siar mah bewene. Dumumian kita kelamni wan acara ke bernigayu. Kelamni di studio ini kita cuba cerita-cerita tentang pemilu karena pemilihan legislatif, pemilihan presiden, insyaallah bulan April ini berjalan. Kenapa mungkin gersalah kita cerita-cerita di studio ini. Dan arah hal permasalahan sebenarnya kita menengon pemilu sehingga berulang-ulang ibuatan. Terkadang di Banda Aceh, dili masih boleh jadi gara-gara memilih. Boleh jadi karena alasan-alasan KTP di kampung dan seterusnya sehingga gara-gara memilih. Kenapa sebenarnya kita coba cerita-cerita tentang peran pemuda dalam pemilu. Wantun 2019 nih partisipasi inte dari rumah tetap kami nampin sehingga kahe diskusi inte menjadi lebih guru karena seldor ku ingatan ku kita bebewene sana si kami cerakan ni relatif kebenaran ni boleh jadi salah boleh jadi benar tapi karena memang arah pikiran-pikiran dari rumah tetap kami nampin untuk lebih benar mian sana si kita cerakan ni. Anar sumber tu sehingga ke studi ini saudara Muhammad Ridwan Sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Ridwan Sah ni selama ini buati melakukan penelitian-penelitian. Kemudian juga ara mendajar juga wan ga? Ya, ya. Pernah mendajar di Fakultas Syariah kemudian juga di Jakarta mudah-mudahan. Staf ahli DPD. Setelah ahli DPD. Jadi informasi-informasi yang berhubungan dengan orang pemilu singuk kita gunai atau singuk kita diskusikan ni wani kelam ni. Bahmi ini gambaran umum loh enggak? Ini ke Hana. Memang lagu cerak ni lagu judul si kita tu ini peran pemuda dalam pemilu. Mungkin dari sisi lain ke kita bercerak pemuda sangat penting. Iya betul Pak. Dari sisi lain. Tapi dari sisi lain mi ini banyak ke kita dengan pemuda-pemuda boleh jadi we lali. Arti ya, menganggap ya. Hanalah arti sebuah pemilu untuk we mungkin gradually memberi pengaruh ke diri gerara efek sehingga boleh jadi we lali cuma gambaran di pemilu ni cuma boleh gambar ni wancuan nah. Ika kita ingon pemilu ni ke memang dalam wilayah kita demokrasi ini ke sangat penting sebenarnya ya. Kan bahkan memang keharusan ya. Dalam demokrasi jadi pemuda besilu ni arah korelasi dengan pemilu tahun 2018 ni. Jika kita ingon 2019 ni maaf. Jika kita ingon data statistik, kita dapat demografi lah, bonus demografi kita. Puncaknya kita dapat 2025 puncak. Tapi untuk saat ini kita secara umum secara keseluruhan enggak mulai dapat. Hari mulai pemilih 18 ke sawah 30-an lah umur muda. Jadi ke seandainya kita total persen 24,5% ya Pak. Hari total 250 pemilih. Juta penduduk Indonesia. Jadi ke total jemaah 68,1 juta pemuda Indonesia seluruhnya. Ke kita bagian mian ku tuyuh ke klasifikasi. Misal kita provinsi Aceh melebihi pemilih pemuda daripada kita jemaah-jemaah tua ini. Jadi artinya ke pemuda ini harus berperan memang dalam pemilu kita ini. Kuna katibwe memilih atau berpartisipasi. Kararwakah ya pemuda arah yang ikut berpartisipasi, ikut calon DPRK kah, DPRA kah, atau DPRI. Maroya ke si nomor dua, klasifikasi yang kedua ke pemuda yang memilih sebujang si malah memilih. Si paling kita wanti-wanti sebenarnya. Sebujang ini si kita wanti-wanti. Kuna katinguk suara diberikan kepada orang yang memang betul-betul pemuda yang punya narasi baru. Karena kan si lo ini pemuda ini ke mereka gampang nih Pak. Pekerjaan di arah ben kuliah, ilen. Mehnya dan gampang ya. Jadi ke ini mungkin titik untuk awalnya Pak, bisa kita kira? Mungkin arti ini penentuan kira-kira. Ya, penentuan. Ika jeroh pilihan ini pemuda kita
masa depan ni negara ni menjadi jeroh. Ya, betul. Di kegera jeroh kita apa pertimbangan ni menjadi mundur ke Taiwan juga. Karena betul, karena lagu kita cerakna jumlah ni pemuda Indonesia ni gere teke. Ya. Sehingga sangat-sangat menentukan karena mungkin pemuda-pemuda siar rumah arti partisipasi itu terhadap pemilu tahun 2019 ini dianggap kita penting dalam ya, hal mewarnai kuna sebenarnya kemajuan ni negara ni arni kuarap. Bang Miwan, ini ke kita ini aras-aras masalah sebenarnya ke kita tengok ni Indonesia ni ke kita bercerak di sini ke arah aturan ini. Ika misal ni kita di Banda Aceh ni atau pemuda-pemuda di Banda Aceh ni kegerenguk memilih anggota DPR atau DPRK. Pakai turah nguk milih ku Jakarta pelit bu. Ini kan sebenarnya delip di pemuda-pemuda siara Banda Aceh ini sebagai mahasiswa BKTP itu ikan ya nulah ini. Oh betul. Cuma nwe apa nah. Sebenarnya kan kita ngon, ya ke masuk ke teknis regulasi betul. Ya pak kan. Ika kita ngon regulasi KIP. Oh ya memang pemuda si malih milih ke seharusnya we ulak memang. Ya. Karena data di PT kira-kira data pemilih tetap pakai kampung. Yeah. Terkadang ke ika seandainya pemuda ke mungkin Aceh besar kita menang ke Banda Sigli, Aceh. Banda Aceh. Yang nguk ilan kita nih. Ke seandainya oya si luar ika menurut yang lalu oya si milih nguk nusan KTPP nih. Yeah. Nusan KTPP nih. Tapi ini kadang tah ngilan perbaharui atau gara ilan oya yang terbeti. Yeah. Tapi ke selayaknya ke seandainya mahasiswa, akan dihitung-hitungannya misal seandainya salah satu tempat misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara misalnya. Yeah. DPT yang kita target, ini nge-target pakaian, ini KIPA, 7.000 misalnya. Tapi yeah. ternyata di lapangan 7.000, 6.000 arah. Si 1.000 ya lah mahasiswa si belum kuliah, yeah. belum merantau. Oh ya seharusnya memang harus terobosan baru untuk penyelenggara ya Pak. Ya. Guna ketika dia mahasiswa peh ikut partisipasi langsung tunjuk KTP, KTP benar meriah misalnya ya. Langsung mau milih. Tapi persoalannya ke gara-gara sih malah kita coblos si benar meriah ya, DPRK ya. Ya. Ke oya menjadi persoalan betul. Inti. Jadi mungkin lebih lebih ketika kita misalnya orang Aceh Tenggara, misalnya hari Gayo Luas, sebenarnya Pak ini punya hak memilih si menentukan Gayo Luas. Iya betul. Arti betul. Tidak menentukan kebutuhan individual juga. Iya iya. Arti ya. Secara individual boleh jadi pemuda-pemuda siarai Banda Aceh ini, kuliah di Banda Aceh ini, tapi sebenarnya mungkin dalam bahasa lain itu sudah memikirkan daerah ya, betul. Ya, betul, betul. Ketika we memilih. Bang Miwan, ini ke misalnya lagi ini. Ini ke lagu-lagu si kita cerakawin. Seharusnya memang pemuda-pemuda ini baik di kota ini ataupun di kampung-kampung sebenarnya kita harapkan kepake ini tunjangan nanti sampai gerikut. Tapi kadang-kadang begini, Wan. Ini ke kita ngon dari sisi kesadaran ini. Boleh jadi kesadaran ni pemuda wa sendiri menganggap hana manfaati, tapi boleh jadi kesadaran ni pemerintah sendiri. Arti tidak memfasilitasi. Ku pakai juga. Ya nih, betul. Seharusnya memang oya ke jadi kewajiban pemerintah ya. Untuk menyediakan teknis regulasi ya. Supaya misal jema-jema kita mahasiswa kita hari Gayo Luas, hari Benar Meriah, hari Aceh Tengah, hari Simpang Jernih, bagian Gayo Simpang Jernih, Haji Tamianga, si jema-jema mahasiswa kuliah, oya ke harus misalnya, tapi singuk memilih ke seandainya pe buah pemerintah misalnya, Pak kan kita andaikan misalnya, oya ke sebuah pemerintah pe pasti ke singuk pilih ke paling-paling DPRI, DPD, Urum, pemilih presiden dan wakil presiden. Oh ya, wangu singu pilih. Artinya kontribusinya ke untuk pusat nasional. Yeah. Jadi ke kontribusi ke pakia sendiri, ke kubawah misalnya, ke kampungnya, kira-kira kontribusi. Karena suara pakia hangus, tidak bisa memilih. Tapi kenapa lagi kira-kira pilihan DPRK di kampungnya sendiri. Ya. Atau pilihan DPRK si misalnya, dapil kita Benar Meriah Harum Aceh Tenggara. Kira-kira utusannya DPR akhirnya kahe. Ini lah sebenarnya dilema. Ika sandai buhe ya kahe, otomatis ke mahasiswa kita ni ke unahi we kose ula aku Benar Meriah, tanggung ongkos mien, tanggung ini. Lo mungkin KIP menanggung. Jadi ke oya dilema. Kati sebenarnya ke peran pemuda ini, kita maksimalkan misal peran pemuda mengkampanyekan pemilu yang damai, misalnya di medsos. Terus, oke,
peran pemuda ini kan banyak kita klasifikasi. Ya. Gerepes jadi milih karena ke dalam konstitusi memang ke golput akan gerai mengisi pemerintah. Oh ya, hak juga memilih hak, tapi alangkah baik kita tunaikanlah hak. Ya. Di sisi lain misalnya misal di medsos we baik aja ini atau pe mengkampanyekan yang menurut we bagus untuk ya. Untuk daerah kita. Misal kita calon hari takingan urum bener meriah bisa. Memang betul-betul pemuda ni atau memang si kita usung ni memang punya narasi baru atau kontribusi we ngaku kampung tu. Ngenyata we kontribusi. Oh ya memang ke pemuda wajib untuk milih. Hukumnya kedang pe wajib untuk milih. Ya. Kira-kira ke kita seandainya pemuda sih ngebetihe celah. Tapi ke persoalannya ke isu pemuda ni ke orang segera yang naras status gamang hidup ini. Betul. Oyalah kita agak susah. Jadi oyalah ketika kita kampanyekan, kita perintu pemuda-pemuda ni harus memang punya pilihan di 2019 ni. Anak pe pilihannya yang penting terbaik ku kita sendiri. Sekarang ini mana ika lagu ke arah berarti sebenarnya ke kita menengon jemaah-jemaah muda ni ke jemaah yang hana kira orang yang cerdas. Ya betul. Jemaah si memetih kira-kira hana si malay terjadi hari ini karab. Oh. Ini ke ika ada sisi lain ke kita ngon pemuda ini memang weger memilih arti ke hana boleh jadi kualitas yang dipilih ini kira ya. Ya betul. Karena arti pemuda ini weger betihe pilihan pemilih pilihan tentukan A. Ya, karena ya. Menurut kajian analisis ni pemuda ni bahwasanya si A itu mampu. Tetapi ketika pemuda ni gerak ikut ke akhirnya boleh jadi mengakibatkan jemaah lain si menangkap ya, betul, ini ayo menangani kuno nah. Ini kan ada sisi potensi pemuda ini. Ya betul. Jadi kalau kita tengok memang potensi pemuda ni ke luar biasa memang. Ya. Gerak memang harus memilih di kampung tapi ada cara lain. Tengok dari cara lain. Misal seandainya organisasi kepemudaan kita Permata misalnya, Permata atau pe Ikmat Aceh Tenggara. Jadi ke pemuda-pemuda rantau ini kuna ketika berkontribusi, jadi pemuda kampung ini adakan diskusi, undang caleg-caleg si DPR A dari Dapil 8 misalnya yang luas Aceh Tenggara. Hana, anak reh, visi misi bapak Hana sebenarnya. Nanti visi ngetrok visi, nanti ngerarap, ngerarap perubahan. Jadi visi misi si sampai karena memang pak kami pemuda ni betul-betul konkret kena kami mele. Ana singgung ane anak misal penyediaan lapangan kerja misalnya atau pemberdayaan perlindungan perempuan atau perlindungan anak. Ayah kan konkret. Jadi terkadang ke kita kritisi caleg ni peh atau peh caleg-caleg yang lain lah. Visi misinya abstrak. Jadi kita pemilih pemuda peh ke mana pagi ini? Okay, jadi pusing kita milih he. Oh kan salah satu. Misal Permata, Ikmat bekerja sama, undang caleg-caleg, ajak diskusi, ajak kita tunggu si tarif di Bandar Aceh ini. Jadi kan kita butuh visi misi telepon di Matru Kampung. Telepon saudara. Oh ini Pak bagus ini. Perkiraan kami bagus. Nguk usah perubahan kita di tempat kita. Karena memang Gayua, daerah Gayua ke harus betul-betul kita melakukan perubahan memang ke Gayua. Misal masih banyak infrastruktur yang gerepas, terus pendidikan yang harus kita perbaharui. Pokoknya macam persoalan. Akati ini sebenarnya pemuda ini punya momentum 2019 ini. 17 April ini harus cepat memang pemuda menentukan pilihan sah si Wemale pilih Pak. Menarik arti ketika berbicara pemuda ini ke Hana. Orang-orang yang masih berpikir jernih, ya. Ya betul. Arti berpikir jernih yang si kita perin sini masih pemuda-pemuda. Sini kita ngon pakai negati, hana boleh jadi dalam bahasa lain demo terhadap sebuah kebijakan. Kemudian ini sebenarnya ke evaluasi, ya. Ya betul. Evaluasi dari mereka-mereka sih memang arti berpikir sebenarnya we cerdas. Ya. Arti cerdas karena memang pemuda-pemuda ke ika berpikir ke tengahan ulen, hana. tengah porak lain sehingga si pikirnya pun tentu saja lebih murni daripada si pikir ini cuma tu apalagi ini lagu gak kena kono orang-orang muda juga ini punya kesempatan untuk dipilih ya, betul, arti betul. Deli sebenarnya begitu kita ngomong lambang-lambang atau putu-putu ini cuma sebenarnya orang-orang muda orang yang orang seni sih memang malah tampil dari Nikarab ika kau menengok ini Wan arti ke Hana si selama ini mungkin dalam bahasa kita untuk gayo, perasaanku
fungsi atau peran jemaah muda geran itu lah nih. Oh. Arti ger optimal itu ilan ketika we berbicara tentang pembangunan nih gaya luas dan seterusnya. Bami parami kita lanjutin gaya. Amamai ini saudara siaran mah BWN kita sambil kesempatan ke berita komersial sih melalui nih.